أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. الحمد لله pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan mengenai zikir setelah wudu. Bagaimana zikir setelah wudu, Abdullah? Kom. Baik. Zikirnya berupa dua kalimat syahadah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin, bagaimana derajatnya? Hudzaifah. Syadzah, siapa yang menyelisihi dan bersendirian dalam riwayat? Baik. Naam. Ja'far bin Muhammad bin Imran At-Taghlubi Al-Kufi. Sekarang kita lanjutkan. Al-Iqtisadu fil Wudu. Al-Iqtisad yang dimaksud di sini adalah seseorang berupaya untuk mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam wudu, tidak berlebihan. Baik itu dalam penggunaan air maupun dalam hitungannya. Maka dikatakan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala, wa yambagil iqtisadu fil wudu ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kana yatawaddau bil mud. Sekiannya seseorang itu ya menghemat dalam menggunakan air ketika berwudu sebagai bentuk peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sungguh beliau dulu berwudu dengan menggunakan satu mud air. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wudunya dengan satu mud air. Taib. Ini riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kama fi majmu'il fatawa wa hadha ma'al iqtisadi warrifqi yakfi ghaliban nas. Nah, jumlah ini akhwan berwudu dengan satu mud air. Ya, satu mud air. Nah, kalau antum memperhatikan mud yang kita miliki, ya mud 6 replika dari mud nabawi, ya segitu. Itu satu mud yang digunakan untuk apa? Untuk menakar beras ketika zakat fitrah. Baik. Nah, satu mud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengannya. Dan memang ikhwan, nah air segitu ya mayoritasnya apa? Cukup. Ya, cukup bersamaan dengan seseorang apa? Berhemat dalam menggunakan air kemudian rifq,
menggunakannya hati-hati, ndak apa? Ya kabiuk-kabiuk sembarangan. Taib di air ke sana kemari, tapi berusaha untuk air itu ndak ada yang hilang sia-sia. Ya, makanya yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ya jumlah ini, yaitu air sejumlah satu mud itu bersamaan dengan penghematan dan enam berupaya untuk rifq dalam menggunakannya, yaitu berusaha enam menggunakannya secara hati-hati. Cukup ya bagi mayoritas manusia. Wa in ihtaja ila ziyadah ahyanan li hajatin fala ba'sa bidzalik. Dan apabila butuh tambahan ya lebih dari satu mud dalam berwudu, kadang-kadang karena suatu kebutuhan, misalnya karena kakinya kotor, biasanya yang paling butuh banyak air akhwan di kaki ya, terutama apalagi di saat kaki kotor. Intinya karena ada kebutuhan sehingga butuh tambahan air, misalnya airnya kakinya berminyak atau bagian tubuh di tangan terkena minyak, ini kan butuh digosok sehingga air bisa sampai ke kulit. Karena kalau cuma sekedar dialirkan ya mungkin minyak menghalangi. Baik. Nah, kalau butuh seperti itu tidak mengapa untuk menambah. Lakin min fikhir rajuli qillatu wulu'ihi bilma. Akan tapi termasuk di antara kefakihan seseorang adalah apa? Sedikitnya dia dalam menggunakan air. Di saat wudu. Makanya di sini kita melihat ya, anak-anak kalau wudu wah buruk sekali. Semakin seseorang memahami akan semakin berupaya apa? Mempersedikit air yang digunakan ketika berwudu. Keran pun ketika wudu memakai keran tidak dibuka sempurna sehingga air mengocor deras. Ke tanah terbuang sia-sia. Ketika membasuh muka, kita sedang membasuh muka, air terbuang sia-sia. Baik. Nah, karena itulah perkara ini ikhwan butuh untuk kita berikan perhatian. Karena memang itu termasuk dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebisa mungkin menyedikitkan dalam penggunaan air ketika berwudu. Bukan karena kita tidak punya air atau sebagian beralasan di tempat kita kan air melimpah. Tidak demikian, bahkan walaupun kita berwudu di air yang mengalir dari sungai, berupaya untuk untuk meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan air ketika berwudu. Qala wala tajuzu ziyadatu fawqa thalathi ghusalatin sabighatin. Tadi yang pertama berkaitan dengan jumlah air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebanyakannya Nabi berwudu dengan satu mud air. Dan dari sisi bilangan ikhwan tidak boleh melebihi 3 kali cucian yang sempurna. Ketika membasuh muka, setelah seseorang membasuh secara sempurna ikhwan 1 kali, dibasuh lagi sempurna 2 kali, dibasuh lagi sempurna 3 kali, sudah berhenti. Tidak boleh lebih dari dari 3. Walaupun mungkin cuaca panas, ingin tambahlah biar seger. Tidak. Beda lagi kalau ingin seger-seger ya nanti. Tidak dengan menambahkan pada wudu ikhwan. Kalau sudah hitungannya 3 maka tidak boleh melebihinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman zada ala hadza ay al-thalath faqad asaa wa ta'adda wa dhalama. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan wudu yang sempurna yaitu 3-3-3. Beliau mengatakan inilah wudu, maka siapa saja yang menambah
atas wudu yang tiga-tiga ini, maka sungguh dia telah asa'a, asa'a berbuat buruk. Bukannya baik, ikhwan. Dia basuh empat-empat-empat. Bukannya tambah baik, tapi menjadi buruk. Faqad asa'a, telah berbuat buruk. Wa ta'adda, dan telah melampaui batas. Wa dhalama, dan telah berbuat zalim. Ada tiga hukum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang yang berwudu melebihi tiga kali, yaitu berbuat buruk, melampaui batas, dan berbuat zalim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i serta Ibnu Majah an Amr bin Syu'aib an Abihi an Jaddih. Dan silsilah seperti ini silsilah hasanah, tingkatannya hasan. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد فالثلاث في ذلك وفي سائر أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمه. Maka hitungan tiga ya pada anggota wudu secara keseluruhan, ikhwan, itu adalah apa? Sesempurna-sempurnanya wudu. Ya. Paling sempurnanya wudu ya dengan 6 wudu tiga-tiga. Dikecualikan apa? Yang tidak boleh tiga, Arif. Ketika wudu yang tidak boleh tiga apa? Kuping, ya. Sama apa? Nah, rambut atau kepala yang diusap? Kepala, ya. Walaupun rambutnya panjang ya tetap berhenti di mana? Kita dia apa namanya tengkuk ya dari nah jadi tetap satu untuk mengusap kepala dan mengusap kedua telinga baik sedangkan yang lain ikhwan tiga-tiga nah wa ma zada fa huwa i'tida'un ya maka tambahan atas jumlah tiga tadi adalah i'tida'un. Taib, perbuatan melampaui batas. Ma lam takuni ziyadatu li tamami nuqsan, selama tambahan tersebut ya bukan untuk menyempurnakan kekurangan. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Misalnya, taib seorang sudah membasuh ini. Tiga. Masih enam ada apa? Ada yang terlewatkan, ada sedikit kok kelihatan kering misalnya. Kemudian dia tambahkan. Nah, untuk menyempurnakan yang kurang. Maka ini tidak dikatakan tidak dikatakan melampaui batas. Wa hadza ma la khilafa fi, dan ini perkara yang tidak ada khilaf padanya. Taib. Nah, mumpung disebutkan di sini berhubungan dengan tamamu nuqsan, penyempurnaan yang kurang, ikhwan. Taib juga perlu kita ingat berkaitan dengan seseorang yang keliru atau kelewatan dalam berwudu. Nah, maksudnya apa? Ada anggota wudu yang dia lompati. Misalnya, seseorang berwudu setelah mencuci telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak, ya, karena lagi ngeblank langsung nyuci tangan. Harusnya apa? Kayak habis kumur-kumur itu harusnya apa? Ngeblank ya. Nah, itu antum yang ngeblank nanti. Ah, mencuci muka. Nah. Tapi habis kumur-kumur mencuci muka harusnya. Tapi Yahya ini langsung mencuci tangan. Ingat, kok ini mukaku masih kering. Sudah sampai di bagian mengusap kepala. Dia mengusap kepala baru sadar, ini masih kering. Nah, bagaimana ini? Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ikhwan. Nah, caranya yaitu dia segera kembali ke
anggota wudu yang terlewatkan tadi. Berarti dia langsung kembali ke posisi apa? Mencuci muka. Sudah berarti jadi mencuci muka. Karena mencuci muka belum. Mencuci muka 3 kali. Kemudian setelah itu diurutkan. Setelah mencuci muka, tangan dicuci lagi. Berarti dalam kondisi ini kan tangan berarti apa? Kalau dihitung dari awal wudu berarti jadinya berapa? 6 kali. Cuman ini bukan perbuatan tadi, bukan perbuatan melampaui batas. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan sesuatu yang tadi salah. Karena ketika balik ikhwan ke posisi rukun yang kelupaan tadi, yaitu wajib, ya, wajah belum, maka harus segera kembali ke wajah. Setelah wajah, karena wudu itu dipersyaratkan atau diwajibkan harus tartib. Harus tartib. Maka setelah wajah ya kembali ke tangan lagi. Tangan dicuci lagi, kemudian baru mengusap kepala dan mencuci kaki setelahnya. Ini caranya. Baik, ketika kelupaan dalam berwudu. Tidak kembali ke mencuci tangan, mencuci muka, kemudian langsung diteruskan nanti apa? Tadi kan mencuci tangan sudah. Nah, mengusap kepala sudah, berarti langsung mencuci kaki. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh, enggak sah. Nah, karena wudunya harus tertib. Karena kelupaan anggota wudu, maka segera kembali ke anggota wudu tersebut, kemudian diurutkan lagi pada gerakan-gerakan setelahnya. Baik. Sujud sahwi tidak ini? Pak Fuad? Tidak, tidak ada sujud sahwi kalau lupa dalam wudu. Nah. Qala wa qad dhahaba al-Imam Ahmad wa Ishaq wa ghayruhuma ila tahrimi ziyadati fawqa thalath. Naam. Dan Imam Ahmad serta Ishaq bin Rahawih dan selain keduanya telah berpendapat tentang haramnya naam tambahan di atas 3. Wa huwa dhahiru kalam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan ini merupakan zahir dari perkataan Syekh Al-Albani rahimahullahu, dan itu jelas karena Nabi menghukumi itu ikhwan dengan zalam. Ya, kebuatan zalim, kezaliman itu haram sebagaimana dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kezaliman itu diharamkan semua bentuknya. Nah, maka ini menunjukkan haramnya menambah lebih dari 3. Lalu wudunya bagaimana, ikhwan? Kalau seorang wudunya lebih dari 3, wudunya sah, akan tetapi apa? Dia terjatuh dalam keharaman. Qala fa min akhtail mutawaddiin. Sekarang di antara bentuk-bentuk kekeliruan orang yang berwudu berkaitan dengan masalah penggunaan air dan masalah hitungan. Yang pertama, al-israf fil wudu dengan fathah. Tadi saya tidak perhatikan harokatnya di awal, ikhwan. Berarti harokatnya fathah, ikhwan, karena yang diinginkan adalah apa? Airnya. Di awal diperbaiki, saya bacanya tidak perhatian ini. Al-iqtisadu fil wudu. Nah, diberi harokat fathah biar tidak teledor. Wudu, ya. Al-iqtisadu fil wadu. Kenapa al-wadu? Karena al-wadu yang dimaksud adalah apa? Yaitu alat untuk berwudu. Berarti apa? Air. Kalau wudu adalah apa? Gerakannya, perbuatannya. Dan yang diinginkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala yaitu apa? Airnya. Makanya wayam bagi al-iqtisadu fil wadu. Seyukianya untuk apa? Himat dalam menggunakan air wudu. Al-wudu itu air wudu. Kalau wudu, perbuatan wudunya. Jadi kesalahan yang pertama adalah israf fil wudu, yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air wudu. Dan ini sangat banyak terjadi dengan banyaknya penggunaan wudu menggunakan keran, ya kawan. Pada mayoritas saat ini ya wudu dengan keran. Jarang yang wudu menggunakan apa? Menggunakan bejana sebagaimana Nabi contohkan dalam
hadis-hadis ikhwan, hampir keseluruhan hadis-hadis Nabi itu wudunya menggunakan apa? Inak. Ya kita kalau di rumah lebih bagus untuk apa? Menggunakan gayung, berwudu menggunakan gayung, diciduk sehingga betul-betul ingat Nabi menciduk. Nah, cidukannya dengan tangan kanan satu tok. Nah, kemudian diratakan. Ini akan kita terasa. Ya terasa, oh saya cukup dengan menggunakan air segini. Tapi kalau dengan keran ya, kalau ditakar itu banyak kali. Yang kedua, az-ziyadatu ala thalathi ghusalatin sabighatin fil adwi. Yaitu tambahan atas 3 kali cucian yang sempurna, yaitu sabighat sempurna menyeluruh pada anggota wudu. Nah, kenapa kok dimaksudkan ghusalat sabighat, ikhwan? Karena apa? Apabila seseorang butuh menciduk lagi dikarenakan ada anggota tubuh yang belum terkena air, ini tidak dihitung naam bilangan berikutnya. Misalnya dia ambil, oh gini masih satu lagi bagian pipi kiri misalnya. Dia ambil pakai tangan kanan cuman kena wajah bagian kanan. Bagian kiri belum, dia ambil lagi, ini masih satu hitungan. Karena belum rata tadi. Ya, belum rata. Jadi satu hitungan itu yaitu hitungan sabighat, hitungan yang apa? Cucian itu sempurna. Cucian itu sempurna. Makanya misalnya mengambil untuk kaki ya, kan. Ya, hitungan ini terlihat jelas kalau kita wudunya pakai tadi, pakai gayung, kita ambil dengan tangan kemudian apa? Disiramkan ke kaki misalnya. Satu ambilan kok masih kurang, diambil lagi. Ini hitungannya masih satu, sampai sempurna baru dihitung satu. Nah, baru berikutnya hitungan kedua, hitungan ketiga. Kesalahan ketiga, adamu ta'mimil adwi bil ghusli atau bil ghusli. Adamu ta'mimil adwi bil ghusli. Tidak meratakan pencucian terhadap anggota wudu. Makanya wajib diratakan. Bahkan ini kalau teledor ikhwan, ada satu bagian kecil saja dari anggota wudu kita yang tidak terkena air padahal wajib di situ untuk dicuci, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Terutama pada apa? Yang harus diperhatikan wajah, tangan dan kaki. Baik. Berarti dengan pembahasan ini kita selesai dari apa? Pembahasan tentang wudu. Tentang wudu yang diakhiri dengan permasalahan untuk kita berhemat dalam menggunakan air, tidak berlebih-lebihan. Ini juga tanbih bagi kita akhwan pada hal yang lain. Kalau wudu saja kita dinasihatkan, dibimbingkan untuk berhemat, juga hal-hal yang lain. Berupaya untuk kita berhemat. Mandi. Upayakan air yang kita ciduk itu ya sampai ke tubuh kita. Kita ratakan. Baik. Kita ratakan ke tubuh kita. Bukan apa? Ambil gayung, siram lebih banyak yang apa? Yang kelimpar ke tembok. Ini sia-sia airnya. Diupayakan mengguyur itu dengan apa? Dengan tenang, dengan rifq, sehingga air itu mengalir dengan baik, bermanfaat. Karena kita merasakan memang terutama di negeri kita banyak israf, banyak apa? Berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Kalau kita melihat ke negeri-negeri atau tempat yang kesulitan air, ikhwan, kita akan baru merasakan betapa besarnya nikmat adanya air itu. Maka ini disyukuri dan dijaga. Di antara bentuk penjagaannya ya jangan berlebih-lebihan. Juga, apabila kita dapati air menetes tanpa manfaat, segera berupaya, ikhwan. Dan itu termasuk kepedulian.
keran rusak misalnya. Keran rusak, jangan acuh tak acuh. Jangan dibiarkan semalaman atau dua hari, tiga hari. Nah, menetes saja begitu, tidak ada yang apa berupaya untuk mengusahakan agar diganti. Baik itu laporkah, bilangkah, atau yang lainnya. Demikian pula yang di rumah-rumah. Yang di rumah-rumah saya nasihatkan ada keran yang bocor, menetes. Itu segera diganti, diupayakan. Kenapa? Semalam menetes itu bisa apa? Hilang mungkin berember-ember. Nah, kalau tiap malam satu ember, antum biarkan hilang sia-sia, tabdzir. Dan innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang yang berbuat tabdzir itu saudaranya syaitan. Saudara syaitan. Dan perasaan seperti ini jelas. Seorang menjaga nikmat itu sebab apa? Nikmat terjaga. Tapi kalau meremehkan, sudah satu tetes, dua tetes, biarin. Tapi sampai pagi, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan seperti itu, antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana air itu hilangnya. Taib. Maka ini penting untuk kita punya kepedulian dalam menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Taib. Ketika menutup juga tutup yang sempurna. Karena itu nikmat, ikhwan. Air itu nikmat. Kita akan menyadari besarnya nikmat itu kalau datang ke tempat-tempat yang kekeringan. Subhanallah. Taib. Mencari air untuk mengambil air dalam sumurnya. Sulit. Kita dulu di Yaman, ikhwan. Sering juga ditanbih oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala berkaitan dengan air ini. Kalau pas mesinnya mati, ya sudah kebingungan. Kebingungan untuk mencari air. Kan di sana tidak ada sumur terbuka kayak tempat kita kemudian nimba. Saya kadang naik gunung untuk mencari air minum. Saya barakallahu fikum. Maka nikmat dijaga. Sekali lagi, pada talabah juga para aba dan para ummahat untuk kita jaga penggunaan air ini. Allah berikan kemudahan dengan kita kepada kita dengan adanya air yang melimpah, alhamdulillah, juga air yang bagus. Ini nikmat, kita syukuri, dan bentuk kesyukuran kita jangan sampai air itu terbuang tanpa ada manfaatnya. Ya, usahakan air memang betul-betul mengalir, bermanfaat. Baik itu untuk mencuci, untuk berwudu, untuk mandi, atau yang lainnya. Tapi kalau menetes sia-sia, maka ini apa? Tabdzir. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik wassalat, walhamdulillahi rabbil alamin.